Halo sobat YouTubeku sekalian, aku akan lanjut lagi untuk mereview barang koleksiku yang lain. Sekarang yang mau aku review adalah album dangdut dari Trio Cabai Rawit. Kalau kalian kelahiran sebelum tahun 2000-an pasti tahulah Trio Cabai Rawit ini. Ya, Trio Cabai Rawit. Dulu sekitar tahun 2002 atau 2003 gitu. Itu mereka cukup populer terutama di acara-acara dangdut kayak di Pantura gitu-gitu yang apa ya? Ya gitulah. Dan mereka, apalagi kalau yang punya VCD bajakan dangdut pasti tahu mereka. Trio Cabai Rawit ini juga sempat merilis satu album. Ini yang berjudul Goyang Maut. Trio Cabai Rawit dengan lagu andalannya Siapa. Dan dulu pada saat itu video klip lagu Siapa ini juga sangat populer dan sering ditayangkan di acara TV, di TV semacam kayak acara dangdut gitu. Biasanya lagu mereka itu ditayangkan di acara itu. Trio Cabai Rawit terdiri dari tiga cewek-cewek. Pada saat itu mungkin umur mereka baru berapa ya? Ya, 13 atau 14 tahun mungkin. Ya, seangkatan anak-anak SMP lah. Nih, aku perkenalkan dulu ya, bagi yang gak tahu siapa aja mereka. Yang sebelah sini ini namanya Meta Damayanti, sedangkan yang tengah ini namanya Sari Maharani. Lalu yang sebelah kanan ini namanya Eva Davista. Untuk nama aslinya aku kurang tahu, tapi nama panggungnya yang aku tahu ya itu tadi Meta Damayanti, Sari Maharani, dan Eva Davista ya. Ini cover depannya seperti ini. Ini ada daftar lagu-lagunya. Dan ini ada label lunas PPN pajak. Di sini tertulis tahun 2003. Berarti benar, kaset ini dirilis tahun 2003 oleh label Mahkota Record. Pada saat itu harga kaset ini Rp15.000. Lalu ini ada daftar lagu-lagunya, cover baliknya. Ini ada semua daftar lirik lagunya. Kalau nggak salah ada sekitar 10 lagu. CD A, lagu yang pertama, yaitu Siapa. Lagunya seperti ini. Siapakah orang itu sejak tadi menyapaku, mau memandang aku malu-malu, mau bertanya hati ragu-ragu. Tapi aku secara diam-diam memperhatikan dia dalam-dalam. Makin lama orang itu makin dekat kepadaku. Ketika dia di hadapanku, aku tertunduk semakin malu.
Aku mendengar dia menyapaku, diucapkannya nama diriku. Aku pun menjadi heran sekali, dari mana dia tahu namaku. Sedangkan bertemu baru di sini, itu pun untuk yang pertama kali. Lalu lagu yang kedua yaitu liku-liku. Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Susah senang kan datang silih berganti, bagai roda-roda yang terus berputar. Hayatilah, resapilah hidup ini. Jangan terlena, jangan putus asa. Lalu lagu yang ketiga, Wakuncar. Wakuncar, waktu kunjung pacar. Wakuncar, cari-cari pacar. Wakuncar, waktu kunjung pacar. Wakuncar, cari-cari pacar. Wakuncar, oh wakuncar, oh wakuncar, oh. Kemudian lagu yang keempat, Terlambat Sudah. Andaikan saja ku masih sendiri, pastilah ku mau kau jadikan kasih. Kemudian lagu yang kelima berjudul Goyang Dompret. Goyang dompret, goyang dompret. Kang Dadang paling kasep. Saya suka Akang, suka sekali. Lalu si DB, lagu yang pertama yaitu Bunga-Bunga Cinta. Bunga-bunga cinta semakin merekah bersamamu. Bunga-bunga cinta semakin mewangi di sisimu. Wangi cinta kini ku rasa bila sedang berjumbu mesra. Indah bagai di surga. Bunga-bunga cinta semakin merekah bersamamu. Kemudian lagu yang kedua, Bimbang. Berduakah kau di sana, sendirikah kau di sana? Lama sudah ku merana, lama sudah ku merana. Lalu lagu yang ketiga, Ayam Jago. Ayam jago jangan diadu, kalau diadu jenggernya merah. Ayam jago jangan diadu, kalau diadu jenggernya merah. Baju ijo jangan diganggu, kalau diganggu yang punya marah. Baju ijo jangan diganggu, kalau diganggu yang punya marah. Kemudian lagu yang keempat, Cinta Yang Palsu. Mengapa harus kau beri cintamu yang palsu, sedangkan kasih sayangku begitu sucinya. Padamu kekasih, harapan jiwaku, yang selama ini kaulah yang kudamba. Tapi kau tak mengapa, tapi kau tak merasa apa yang kuberi. Masihkah kurang diriku mengabdi padamu? Tanpa aku punya salah, apalagi dosa. Kau putuskan cintaku yang telah kita bina. Kemudian lagu yang kelima, Si Kribo.
Ayo pura-pura jangan dipandang. Si dia mendekat, hati tak karuan. Tubuh gemetar kala berkenalan. Pandangan pertama aku jatuh cinta. Rupanya si keribu penyanyi yang ternama. Oh bahagia hatiku, andai jadi pacarnya. Na 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 na. Ya kira-kira begitu lagunya. Aku suka semua lagu-lagu di album kaset ini. Suka banget. Ini adalah album pertama sekaligus album terakhir dari trio Cabai Rawit. Sekarang nggak tahu ya kabarnya bagaimana ya. Yang aku tahu cuma Sari Maharani ini. Sekarang dia ya sudah berkeluarga tentunya. Sudah punya anak 3. Katanya gitu. Lalu punya bisnis kuliner. Terus sempat juga rekaman album baru. Ini dia albumnya Sari Maharani Trio Cabai Rawit. Kalau ini album lagu-lagu dari Trio Cabai Rawit, kalau ini dari Sari Maharani. Nggak ada teman-temannya. Kalau ini saat umurnya berapa ya? Mungkin sudah 25 tahun. Nih. Oh iya, ini tadi kasetnya Trio Cabai Rawit ya, seperti ini kasetnya. Di sini ada tulisannya Mahkota Record nih. Ini masih bagus banget. Sudah beberapa kali aku play di tape, lantar semua lagu-lagunya. Lalu aku lanjut yang albumnya Sari Maharani Trio Cabai Rawit. Nah, seperti ini. Wajahnya nggak begitu jauh saat dia masih umur 15 tahun nih. Ini saat umur 15 tahun. Sedangkan ini saat umur sekitar 25 tahun. Sebenarnya ini tuh bukan album baru ya, tapi lebih ke apa ya? Kayak album kompilasi dari label Mahkota Record. Karena album kaset ini kan dirilis oleh Mahkota Record. Dan Sari Maharani di album ini cuma nyanyi 2 lagu. Itu pun juga lagu lawas yang kemudian dinyanyikan ulang oleh dia. Kemudian diisi juga dengan penyanyi-penyanyi lain. Ada Trio Cabai Rawit juga ini. Jadi ini tuh album kompilasi juga. Bukan album solo Sari Maharani. Lalu di sini ada tulisannya label Lunas PPN Pajak nih. Ini album yang volume pertama ya, volume 1 ini. Dengan menampilkan lagu hits Menunggu berduet dengan Haris. Ini ada lirik lagunya. Menunggu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah. Kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu. Lalu cover belakangnya ada semua lirik lagunya nih. Aku suka semua lagu-lagu di album ini meskipun itu ini bukan album solo ya, seperti ini. Ini yang kaset pitanya. Ini volume yang pertama. Lalu
Ini yang volume ke 2. Nih. Volume yang kedua. Dengan menampilkan lagu hits Terkesima. Ini juga masih album kompilasi dari label Mahkota Record, bukan album solo Sari Maharani. Sari Maharani cuma menyanyikan 2 lagu saja di album ini. Lalu di sini ada tulisan label Lunas PPN Mahkota Record. Pada saat ini dirilis, harganya berapa? Harganya Rp16.000. Ini ada liriknya. Dan ini juga ada semua liriknya. Lalu ini ada kaset pitanya nih. Ini masih bagus banget. Sudah aku play di tape recorder juga masih lancar semua lagu-lagunya. Bahkan aku sangat beli tuh ini masih dalam keadaan segel plastik loh. Alias masih baru kasetnya. Cukup beruntung sekali aku dapat ini kasetnya karena masih dalam kondisi baru dan masih segel plastik. Mungkin kalau kalian punya album kaset ini, entah itu punyanya Sari Maharani atau yang Trio Cabai Rawit, silakan bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian info untuk review kali ini. Nantikan untuk review-review yang lain. Oke? Bye.